Wih, ada Shafi nih. Well, ini dia guys. Kita akan langsung membuat konten rebuild pertama kita untuk career mode FIFA 23. Kita di sini akan langsung rebuild Barcelona dengan menggunakan Shafi Hernandez, pelatih mereka yang asli juga. Dan ini buat Barcelona-nya, klub infonya apa, dan di sini buat board expectation-nya. Domestic success, critical, continental success, critical, exposure, critical, make sense juga karena ya kita tahu keuangan Barcelona, apalagi dari financial medium, jadi ya realistis juga. Youth development juga high. Dan kita transfer budget udah dikasih banyak, tinggal kita urus aja buat ya pemainnya siapa yang perlu kita beli. Langsung kita aja mulai untuk ngelatih Barcelona. Oh no, ya gue baru nyadar karena kita Barcelona nggak punya Camp Nou ya. Jadi ya gue advance aja. Ya karena gak punya Camp Nou di situ, mungkin international job gue matiin, currency pakai euro, gue masih stay match pakai. Mungkin karena kita tahu tadi pas di video sebelumnya gue pakai world class dulu ya. Perlu banyak latihan gue. Kelewat. Nice, ayo Sancho sini. Aduh, masih belum terbiasa gue. Dan mungkin kalian-kalian di sini mungkin banyak yang masih gak tahu apa itu rebuild cardboard. Langsung simak aja di sini buat rules-nya dan mungkin buat tantangannya. So, buat kalian yang gak tahu rebuild cardboard itu apa dan ini rules-nya. Jadi target utama kita adalah juara UCL atau mungkin kompetisi tertinggi di kontinen tersebut ya, kalau bisa kita main di Asia. Jadi ya target utama kita ngejar AFC Champions League. Terus ya signingan pemain atau penjualan pemain ya bebas, ini gimana gue, mau realistis atau gak realistis ya gimana gue sendiri, tergantung target utama di rebuild tersebut. Dan rules yang terakhir adalah kita nggak mainin semua pertandingan, jadi semua pertandingan kita sim, tapi mungkin 1 atau sampai 3 pertandingan bakal ada yang gue mainin, itu juga tergantung, tapi ya pastinya final UCL atau final dari kompetisi tersebut bakal tetap gue mainin. Mungkin tuh buat rules ya, kita langsung lanjut aja ke rebuildnya. Okay, ini dia, kita udah masuk menunya. Ternyata kalau udah jadi manager asli, bisa ada ini kan, perkenalan sebagai manager asli kayak tadi Erik Ten Hag gitu. Tapi kalau Shafi kayaknya udah ke bawah dunia sih, karena udah ngelatih di tahun lalu juga, jadi make sense. Tapi ini dia, line up-nya Barcelona. Ada banyak yang perlu kita benahi sepertinya. Mungkin kalau buat urusan penyerang udah okay. Ada Ansu Fati, Dembele, tengah mungkin udah bagus juga. Gue mungkin bakal coba duetin, mungkin gue gak tahu bakal pakai Busquets lagi atau enggak, karena dunia kan Busquets mau keluar kan. Dan kemudian kalau buat urusan left back, kita cuma punya Marcos Alonso dan Jordi Alba. Ini yang jadi problem, gue butuh left back yang lebih proper lagi. Dan Koundé di sini agak terlalu maksa gak sih? Sebenarnya ya dunia sih dijadiin back kanan, cuman mungkin gue lebih cocoknya ya gue duetin sama Araujo. Back kanan mungkin sementara Bellerin. Jadi ada Sergio Roberto, tapi gue gak bakal kepake juga. Mungkin dunia asli gue bakal utamain gini nih. Kita bakal pakai 4-3-3, cuman ya 3 CM. Karena kan ya Pedri, Gavi, De Jong menjadi trio andalan juga, kadang dipakai sama Xavi atau mungkin ya kadang De Jong nggak kepake, dipakai malah pakai Casey gitu. Ya mungkin kayak gitu. Cuman ya ini buat line up-nya udah cukup oke, dan kita mungkin perlu benahi ya beberapa posisi, dan mungkin ya kita bakal coba nge-sign pemain dan jual pemain. Kita langsung lanjut aja di sini. Ini gila sih, gue baru lihat ternyata buat homegrown talent kita overpowered banget. Overall ada 277 dan semua hampir bisa main semua posisi. Okay, langsung gue coba promote sini. Okay, here we go boys, signingan pertama kita karena kita butuh bek kanan. Gue di sini ngedatengin Rhys James dari Chelsea. Harganya mungkin cukup mahal, tapi tahu gue di sini ngejual Sergio Roberto juga, sehingga di sini penggantian tempat adalah Rhys James. So welcome to the club buat Rhys James ini. Di sini udah ngejalanin tes medis juga, dan ya ini cutscene baru juga yang menarik gitu buat perlu kita liatin. Nah, langsung diperkenalin Rhys James untuk bergabung dengan Barcelona. Welcome to the club. Well, ya saya di sini gue tahu Sergio Busquets adalah legenda Barcelona, tapi seperti waktu dia sudah habis gitu. Nah, bagi di real life juga kan ya Sergio Busquets dia nge-request buat pindah juga kan, dia bakal nggak mau perpanjang kontrak. Jadi ya di sini gue jual buat Sergio Busquets ke Arsenal. Dia ya sama Sergio Roberto bakal reuni di sana gitu. Jadi ya good luck di sana buat Sergio Busquets dan Sergio Roberto. Here we go, kita ke sign Bernardo Silva. Sesuai dunia asli juga kan, Bernardo Silva diincar sama Barcelona. Terus kita beli dari Manchester City di sini, harga cukup mahal, 112 juta. Tapi welcome to the club buat Bernardo Silva. Apalagi ya kita butuh center mid baru. Efek ya kita udah ngejual Sergio Busquets juga, dan sekarang CDM utama kita ya pakai si Frank Cassie, atau mungkin ya si Bernardo Silva bakal gue duetin sama Frankie De Jong dan juga sama Pedri, mungkin kayak gitu. Tapi ini dia, wow, cocok juga sih asli Bernardo Silva sama Barcelona di sini. Ya cocok banget asli.
Jadi itu dia 112 juta kita beli buat Bernardo Silva. Dan gue nggak tahu price ratingnya dapat B, ya at least not bad, not bad. Negosiasi gue nilainya dapat B. Dan dia main di CM sih kayak harusnya bisa sih. Tapi asking price awalnya si Pep Guardiola bisa nawar 130 juta. Tapi ya welcome to the club buat Bernardo Silva. Oke, signingan terakhir seperti ya untuk musim pertama ini. Karena ini kita nge-sign left back baru Marco Cucurella dari Chelsea. Tau gak yang uniknya apa? Gue tuker sama Marcos Alonso. Jadi Marcos Alonso kembali lagi ke Chelsea. Dan di sini kita punya left back baru Marco Cucurella. Jadi welcome to the club buat Marco Cucurella. Gue gak tahu ini agak rugi atau enggak, tapi gue tuker sama Marcos Alonso di situ. Ya, gue bayar transfer budgetnya agak mahal. Tapi ini dia Marco Cucurella diperkenalin bersama Xavi Hernandez. Ini dia swap deal dia sama Marcos Alonso. Gue nggak tahu ini dapat ratingnya bagus atau enggak, dan cuma dapat C. Oke, okay. C not bad, not bad. Tapi itu dia, jadi Cucurella akan menjadi left back cadangan buat regenerasi, mungkin buat nanti Jordi Alba kalau misal udah drop overall. Itu dia, welcome to the club buat Cucurella. Oke, ternyata gue baru nyadar ada opsi kita bisa nge-skip deadline day itu. Dan sini udah sisa 9 jam lagi. Kita nggak bisa lihat rekapan transfer kita kah? Ini cuma lihatnya top deals, late deals, dan lain-lain. Tapi mungkin gue bakal coba lihat dulu rekapan transfer tadi, pemain buat yang gue jual dan lain-lain. Transfer history sini. Kita lihat buat my club ya, Alex Balde gue loan ke Basak Sehir. Kita nge-sign Cucurella, Bernardo Silva, dan juga tadi si Rich James. Busquets ini gue jual ke Arsenal bareng sama Sergio Roberto. Itu doang, dua pemain kita jual tapi kita masih bisa beli pemain yang berkualitas gitu. Mungkin ini gue bakal coba nih, kita nge-speedrun Barcelona. Apakah semusim kita selesai buat rebuild Barcelona ini? Kita bakal buktikan saja. Oh ya, ini dia, kita main di Champions League dan segrupnya kita tahu grup neraka, dan Victoria Pizen jadi lumbung gol. Tapi gue gak tahu ini melawan Bayern Munchen apakah kita bisa berhasil melewatkan mereka atau tidak. Kita langsung advance aja ke pertengahan musim di bulan Januari nanti. Ini mungkin cukup annoying sih. Gue baru nyadar, dan apalagi kalian pasti banyak yang nanya nih, bang cara nge-save gamenya gimana nih? Gue udah pencet kotak tapi gak nge-save gitu. Dan ya, nih gue juga udah pencet X gak bisa nge-save, gak ada menu shortcutnya gitu kan. Nih kalian mau nge-save ya, mau nge-save game kalian, pergi ke menu customize, terus di sini di pojok kanan di situ, gue bakal coba pindahin kamera gue. Pojok kanan ada menu tulisan save game. Jadi gue baru bisa nge-save di sini. Nyebelin emang. Oke, ini dia pertahanan musim, dan ini hasil buat grup stage kita. Di grup C kita ada di peringkat kedua. Gila, kita menang goal difference sama Inter Milan di situ. Sama ya, padahal kita sering draw sama Inter. Tahu gak? Victoria Pizen dapat kemenangan cuma satu di grup stage ini, lawan siapa? Lawan kita. Kita kalah sama Victoria Pizen. Tuh lihat 0-2. Dan juara grupnya Bayern di sini. Kita lihat lawannya siapa? Sporting Lisbon. Oke, okay, not bad. Buat Bayern sini, oke, okay, mereka ketemu lawan susah. Untung gue gak jadi juara grup kita. Let's go. Oke, okay, here we go boys. Kita langsung skip and play match di sini. Kita langsung coba quick sim untuk first leg lawan Sporting Lisbon. Ini line up mereka, pakai 5 back. Mereka punya back yang cukup cepat, Inacio tuh yang kita pakai juga dalam rebuild terakhir kita di FIFA 22. Itu sangat pengaruh banget gitu buat si Sporting Lisbon. So, kita langsung coba quick sim di sini. Ansu Fati ada di wing kiri kita, dan 2-1 skornya. Gol dari Dembele dan Lewandowski, luar biasa sekali. Lanjut ke second leg. Oke, okay, here we go lads. Kita langsung lanjut aja buat second leg. Babak 16 besar Champions League lawan Sporting Lisbon. Ini dia buat lineup mereka, nggak jauh beda juga. Masih pakai 5-2-3. Dan mungkin langsung gue coba quick sim ini. Ansu Fati kenapa drop overall deh? Itu agak aneh. Tapi, langsung kita bantai 1-4. Gol dari Frenkie de Jong, Ansu Fati, Frenkie de Jong, dan Bernardo Silva. Mantap, quarter final, here we go. Alright, next match boys. Ini dia quarter final first leg. Langsung ketemu sama Juventus. Ya, bukan Piemonte Calcio lagi, tapi Juventus. Mungkin abis Barcelona kita bakal coba rebuild Juventus sepertinya. Dan ini buat lineup mereka, masih ada Vlahovic, Rabiot, Locatelli, dan Paul Pogba. Pau Torres mereka beli, oke, di situ. Mungkin gue bakal coba di sini atur dulu lineupnya. Wait a minute, Cucurella 85 cuy. Tau gitu gue main dari awal. Dan sepertinya kayaknya, ya Ansu Fati gue tetap startingin dulu aja. Dia masih bisa naik overall sih. Quick sim, first leg, dan kita lihat hasilnya, dua sama di sini. Oke, untung Vlahovic miss penalty sih itu. Ansu Fati golin, dapat brace dia. Tuh kan? Gua harus mempercaya Ansu Fati di sini. Oke, lanjut second leg quarter final Champions. Alright, here we go, here we go. Kita langsung ketemu lagi sama Juventus. Sekarang buat second leg untuk quarter final Champions League. Ya, line up mereka di sini emang ya kadang berubah, kadang tidak gitu. Tapi di sini perkembangan main kita juga udah oke, Pedri 88. Masuk kita quick sim.
gas aja buat second leg. Skor akhirnya 1-2 dan kita lolos ke semifinal. Meskipun lawan Doski miss penalti, Ansu Fati golin, Ansu Fati dapat brace lagi. Ya, emang harus percaya sama Ansu Fati kata di sini. GG emang. Oke, ini dia Liverpool. Berarti kita langsung ketemu lawan yang berat di buat semifinal. Let's see, skip aja dan kita langsung coba mulai di sini untuk first leg kita. Ini line up buat Liverpool. Mereka punya Canales, Darwin Nunes, masih ada Milenkovic. Ya, banyak muka-muka baru mungkin di Liverpool situ. Ya, mungkin beberapa masih ada yang pemain aslinya. So, kita langsung coba quick sim untuk first leg main di Anfield. Untuk lawan Liverpool, semifinal Champions League 2-3. Okay. Padahal kita main di Anfield di sini. Dan kita tahu Barcelona trauma sama Anfield, kan? Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Regan! Ya, itu dia. Let's go. Kita langsung lanjut ya ke second leg. Okay. Ini dikit lagi bisa masuk final. Tapi kita tahu Barcelona kalau ketemu Liverpool, apalagi ya kita tahu di second leg, tidak berjalan dan mulus kadang. Dan ya kita nggak tahu siapa yang hoki di sini, tapi kita lihat mungkin kalau buat perkembangan squad udah okay. Gua nggak tahu kenapa Araujo di situ malah stuck di 86 ya, padahal tadi dia sering main gitu. Anyway, quick sim sini langsung lawan Liverpool dan skor akhirnya satu sama di situ. Okay, berarti artinya kita masuk ke final Champions League dan gua nggak tahu buat mungkin lawan kita di final siapa. Kita lihat aja. Semoga lawan PSG sih. Well, kita ketemu sama klubnya Bernardo Silva dulunya. Tumben kita gak ketemu PSG deh ya, lihat padahal itu duel mungkin ya raja minyak di situ kan, 3-4 buat agregatnya. Dan kita mungkin langsung ketemu sama Manchester City, padahal gue pengen ketemu PSG gitu, pengen test drive main pressing tinggi PSG padahal. Okay, kita di sini berhasil juara La Liga. Buset, bedanya 10 poin sama Madrid loh, padahal Madrid kita tahu tadi dia mimpin klasmen dan bedanya 5 poin sama kita pas di awal musim. Dan kita ngejar Madrid cuman melawan 4 kali kekalahan, hampir dapat Centurion, hampir 100 poin buat Barcelona. Good job. Dan kalau buat Super Copa ya tadi kita udah lihat juga siapa yang menang, tinggal Copa del Rey ya. Copa del Rey, yes, itu dia final Copa de España atau Copa del Rey. Barcelona berhasil menang di final El Clasico 4-3, ini match klasik pasti. Kita lihat dulu buat Super Cup, Madrid lawan Frankfurt, okay, 4-2. Dan Europa League yang juara, Manchester United. Gila, tsunami trofi guys. Europa League mereka bisa juara. Conference League, siapa yang juara nih? Conference League, Villarreal, okay. Berarti ada kemungkinan dua wakil Spanyol bisa menjuari Piala Eropa. Jadi, well, let's see, kita bakal disini langsung lawan Manchester City. Mungkin gue bakal langsung datengin press conference. Yeah, here we go, Xavi Hernandez. Tapi ini gue baru nyadar ya, Xavi Hernandez pakai muka ikon dia yang di foot tuh. Kalau nggak salah sama kayak Lampard dan Gerrard juga sih, dia pakai muka ikon di yang foot, jadi copy paste. Jadi ini Xavi masih kelihatan muda banget sumpah, masih muda banget. Dan ya, fantastic team, Manchester City versus Barcelona looks a pretty even contest on paper. Iya sih sebenarnya kita punya tim yang setara. Tapi gue gak bakal ngerendahin Manchester City di sini. Mereka punya Haaland soalnya, pemain yang perlu kita takutin. Gue gak bisa lihat daftar top scorer kan sih. Gue nggak bisa lihat. Tapi gue pengen lihat dulu ini ya, top scorer dulu aja siapa yang mencetak gol terbanyak. Ya ini predictable ya, Lewandowski. Ya benar, 37 gol. Minus 1 overall, 12 assist dia cetak. Rapinya, wow. Rapinya mencetak gol kedua. Griezmann nggak dihitung ya, dia pemain Atletico Madrid. Ferran Torres juga rajin golin juga. Padahal awal pengen gue buang loh. Tapi ternyata pas ini kepake juga nih. Gue kira bakal jadi kayak pemain cadangan. Ansu Fati lihat, dia jarang main, 9 kali main doang, tapi 6 kali nyetak gol gitu. Yang tadi dia nyelamatin kita pas quarter final lawan Juve kan, 2 gol, luar biasa emang. Cucurella 5 gol, Bernardo Silva 18 gol. Ini kayaknya transfer paling sukses sih buat Bernardo Silva. Asis terbanyak adalah Ferran Torres, gila, tanpa dugaan juga. Padahal ya di dunia sih Ferran Torres kan mungkin kurang kepake di Barcelona kan. Xavi mungkin emang gak serak sama permainannya Ferran Torres, mungkin kurang cocok gitu. Tapi di sini emang GG banget Ferran Torres. Okay, let's see, kita langsung play match di sini lawan Manchester City. Line up mereka di sini masih banyak pakai pemain asli situ. Enggak, itu pemain asli semua sih. Foden ada wing kiri. Gua bakal coba di sini mungkin mainin homegrown talent kita deh buat starting. Mungkin gua bakal coba gantiin Bernardo Silva dulu kah? Atau Pedri? Aduh, dua-duanya bagus lagi. Ya mungkin gue ganti Bernardo dulu aja. Tapi Navarrete gue mainin meskipun sharpness 0. Kemudian Ansu bakal gue mainin. Gue percaya banget sama Ansu soalnya. Dan satu lagi tadi gue pengen bawa Ferran Torres. Ferran Torres mungkin ganti Depay aja. Ya mungkin itu aja buat line up-nya. Kita mungkin bakal set difficulty dulu deh. Mungkin gue bakal coba pakai legendary lagi deh. Semoga aja bekerja dan baik. Ini buat time and day-nya gue mungkin pakai custom aja. Spring, jangan hujan deh. Please jangan hujan. Okay, mungkin gini. Sim dan lain user gameplay ini belum gua otak-atik sama sekali karena masih buta sama slider. Anyway, mungkin gua bakal pakai baju
home-nya aja deh. Dan City pakai home. Ya, mereka terang, kita gelap gitu kan. Jadi ngapain pakai baju home away gitu. Tapi emang harusnya gitu sih final. So, ya kita main legendary, main 4 menit aja. Kita main di Atatürk Olympiad Stadium. Langsung kita gas aja. Let's go. Oke, ini dia ada cutscene untuk masuk ke pertandingan Champions League. Ini benar-benar ya PC baru dapat fitur ini gitu. Cutscene yang baru keluar dari bus ini gitu. Oh, Pedri real face baru, cuy. Akhirnya Pedri punya real face kan. Ya kali gitu, overall 82 di FIFA 22 nggak punya real face kan sayang banget gitu. Untungnya ya Pedri kan jadi brand ambasadornya FIFA 23 gitu kan. Ya meskipun dia brand ambasadornya timnas Spanyol, bukan Barcelonanya. Tapi ini dia Piala Champions League yang akan kita coba menangkan. Araujo jadi kapten. Whatever. Tapi anyway. Harusnya ya gue pengen jadi kapten. Oh ya, ya efek kita gak punya Busquets ya. Mungkin gue cocok dijadiin kapten siapa ya buat Barcelona tanpa Busquets dan Pique. Menurut kalian siapa nih? Buat kalian Chule mungkin? Chule atau pendukung Barcelona yang mungkin tahu siapa yang cocok? Karena gue ya sebagai fans Madrid kurang tahu yang cocok siapa. Soalnya beda banget sekarang ini. Gue cuman yang tahu punya leadership ya Sergio Busquets sama si Pique doang. Jordi Alba ya. Jordi Alba kan tapi ya dia masuknya cadangan. Tapi Ter Stegen mungkin. Ter Stegen kayak cocok. Tapi ini dia Robert Lewandowski. Bersama trio depan kita Dembele dan Ansu Fati. Ansu Fati cuma main bentar tapi setiap gue see match dia dimainin, mainnya bagus banget. Sering cetak gol, jadi makanya gue tetap percaya sama Ansu Fati, meskipun jarang main. Anyway, ini dia line up buat City, kita udah lihat juga. Gak jauh beda. Dan ini, ya oh iya, mereka gak beli pemain sama sekali loh. Pemain aslinya sama semua. Yang sesuai dunia asli. Hebat sih. Oh enggak, ada ya Lucas Hernandez. I take that my word. Mereka punya Lucas Hernandez ternyata. Dan ini dia foto squadnya Barcelona yang main di final. Ya, Luka Jules Koundé sih jendriknya nyebelin sih asli. Ayolah EA, please. Lu kan punya lisensi La Liga meskipun muka custom juga gak apa-apalah. Yang kemarin juga muka custom siapa sih? Banyak deh yang dapat face scan baru disini. Anyway, langsung kita mulai. We are on the way untuk final Champions League lawan Manchester City. Ini sorry ya kalau bisa gameplay agak ngelag karena settingan grafiknya masih meraba-raba gue. Ini pakai medium gue soalnya. Dan apalagi spek Vega gue nggak mencukupi. Ansu, oh, langsung direbut rata. Nice, Ansu Fati disitu, kontrol bola yang bagus. Overlapping dari Cucurella, mantap. Belakangin dulu, Lewandowski. Usmane, aduh gila, ngasih ke save juga sama Ederson. Pedri nomor 8 tadi, berarti 16 tuh si home ground talent kita, oke. Okay. Soalnya ketukar nomor Pedri, 16, gara-gara ya you know musim kemarin. Oh, Koundé. What the hell? Shoot! Oh, gila. Masih ke-save juga itu shootingan dari Pedri. Ederson gila-gilaan nih mainnya. Nice. Woi, gue terbang. Pemainnya kok pada terbang deh. Good. Ayo, Dembele. Oh, offside Ansu Fati. Yes, 1-0 di situ buat Barcelona, gol dari Ansu. Inilah kita harus percaya sama Ansu Fati dan lihat di Champions League dia tampil gemilang sekali. Gue kira offside loh itu. Oh, ini siapa nih? Ruben Dias dia. Kemana-mana tadi dia. Gue kira offside soalnya tadi. Ya, soalnya efek kamera angle juga sih gue main pakai EA Sports Gamecam masih agak kagok juga sih ngelihat angle oper-operan gimana takut offside atau enggak. Nah, itu sih. Nice, let's go, 1-0. Oke, okay, Cucurella men, sabar banget. Nyaman deh. Ada Rhys James, oke, okay, fullback luar biasa deh. Ayo Rhys James. Kosong sekali, Rhys James. Ah, tiang, tidak. No. Dembele dapat, please. Oke, okay, untung dapat Cucurella lagi. Belakangin dulu. Dan Dembele. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia. First love ya mungkin. Ya, kita mainnya gila-gilaan di sini. Passing-passingnya udah bagus banget. Ya, yang penting main cantik gitu, guys. Tapi, well, terbukti juga di sini. Rhys James tadi hampir bikin gol kedua sih, cuman kena tiang di situ. Padahal udah bagus dari peluangnya. Tau gitu mending gua oper. Gol yang kita cetak di sini dari Ansu Fati doang. Ya, mantap. Kita langsung lanjut ya ke second half. Ayo kejar. Wah, gak dapet.
Gak dapet juga. Awas nih, awas nih. Oh, what a save. What a save, gila. Crossing udah bahaya banget. Oh, potong lagi gue passingnya. Pedri. Pedri gak masuk juga. Oh my god. Ada apa ini? Aduh, aduh, composure-nya dia kurang sih. Oh, Jack Grealish masuk. Oke, itu dia pergantian main pertama buat Manchester City. Auto jadi kapten deh. Oke, ini dia pergantian main. Frankie Dion gue tarik keluar di sini. Dan satu lagi tadi Navarrete buat pemain homegrown talent gue. Gue tarik keluar juga buat gantiin Bernardo Silva. Itu dia. Free kick. Oke, iya, gue udah tahu. Distance ini agak gak mungkin sih buat free kick. But sure, why not? Gue coba aja. Boom. Oke. Okay. Masih di save sama Ederson. Padahal di main out aja kali. Oke. Okay. Haaland main-mainin bolanya di sini. Sengaja buat mancing. Oke. Okay. Hampir aja di situ. Oke. Okay. Xavi marah-marah ke Frankie de Jong. Kenapa dia? Oh no. Haaland, no. Haaland seloran. Nice block, boy. Yes, oh gila, cukup sulit ternyata lawan Manchester City, dan ya, Manchester City di sini berhasil kita kalahkan untuk final Champions League. Ini animasi cutscene, ya, menjuarai trofi baru sih, gue baru lihat yang ini. Tapi, wah gila, luar biasa sekali. Itu kita banyak banget buat buang peluang, apalagi Manchester City di situ, waduh gila. Kita hampir kebobolan dua kali sama mereka, untung Ter Stegen menyelamatkan kita di sini. Luar biasa sekali tadi penyelamatan terakhir dari Kunde dan juga ya Ronald Araujo, luar biasa. Mantap, meskipun skor 0-1 ya, ini gue masih belum kebiasa sama gameplay baru juga. Mainnya masih agak kaku banget sumpah jujur. Jadi masih agak kagok juga kalau buat cara ngoper, knuckle yang bener gimana, cara defense dan lain-lain. Tapi here we go. Berarti rebuild ini selesai dan Barcelona resmi untuk mengangkat piala Champions League setelah sekian lama mungkin. Berarti kita juga resmi buat treble winners, dan piala ini akan diangkat oleh Ronald Araujo, sang kapten kita. Mantap, luar biasa ini dia. Ya ini cutscene agak nge-lag sih, sorry ya. Tapi well, mungkin ini dia, rebuild udah selesai. Gua mungkin langsung tutup aja. Thank you very much for watching. Jadi kalian bisa langsung enjoy trophy celebration ini diangkat sama Barcelona ini. Jadi ya, see you next video. Take care, atau mungkin see you next rebuild. Karena abis ini kita akan rebuild Juventus. Take care and goodbye. We'll be right back.